kepengurusan beserta anggota dan kader Partai Amanat Nasional Kabupaten Solo menyambangi kantor KPU Kabupaten Solo dalam rangka menyongsong dan mengikuti tahapan pemilu tahun 2024 mendatang dengan melakukan pendaftaran berkas bakal calon legislatif pada Jumat 12 Mei 2023. Pendaftaran berkas bakal calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Solok tersebut diserahkan secara resmi oleh Muhammad Al-Ghazali selaku Ketua DPD dan didampingi oleh Ifoni Munir S.Pam APT sebagai Sekretaris serta LU kepada Ketua KPU Kabupaten Solok Insinyur Gadis dan didampingi oleh Devil SE Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Solok serta Vivian Zulia Gusmita SPD Ketua Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM KPU Kabupaten Solok yang selanjutnya dilakukan verifikasi data bakal calon anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional oleh KPU Kabupaten Solo. Jadi proses depan kita lihat ini kita tunggu. Berarti yang 6 itu tak naik maju lagi ya? Untuk sampai detik ini, ya kan ke depan kita lihat. Nah, juga terkait kita lihat milenial dari pandemi itu ada berapa orang dari kalangan pemerintah? Ada berapa orang banyak? Milenial. Usia yang paling besar itu berapa kalau lihat? Itu dari dapil 2 dari 2 itu ada. Insyaallah mumpuni dan sudah sosialisasi. Usia sekarang itu sekitar 35. Sekarang ini kan isu yang belum jelas nih. Kota ikut, kota terbuka, sikap yang diambil oleh partai karena seandainya diputuskan nanti kota terbuka atau kota pada prinsipnya sesuai arahan IPB, ya kan kita Partai Amanat Nasional yang Jawa dan Solo, kita siap deh ya. Baik terbuka dan tertutup, seluruh kader sudah siap, seluruh bakal calon sudah siap. Itu kalau harapan ya tentu kita berharap terbuka supaya lebih terbuka ruang untuk setiap calon ini untuk bersosialisasi dan untuk memberikan pemerintah yang jelas terkait. Tapi kalau memang keputusan itu tidak tutup, PAN secara keseluruhan dari pusat sampai ke bawah, sekarang kita siap. Cuma kader sudah siap. Tapi ada isu yang gagal, ketum belum kebiasaan mengatakan kalau seandainya tertutup, beliau akan demo. Apakah benar isu itu? Kalau pertanyaan yang seperti itu mungkin lebih baiknya belum kebiasaan. Under MK mengabarkan dari Kabupaten Solo. Ada 6 kursi di DPRD, kami yakinkan diri kami dan para bakal calon dari Kabupaten Solo, insya Allah akan melebihi.